acara saya pertama mendatangi sebuah upacara pelantikan taruna anak-anak SMK Negeri 2 Sragen. Memang betul-betul anak milenial. Saya tidak terlalu yakin ketika seorang gubernur diintimidasi oleh taruna. Bahkan sampai tengah malam saya belum memutuskan untuk hadir. Maka sore saya balik bertanya untuk meyakinkan. Emangnya gubernurnya enggak milenial? Lalu di IG saya sampaikan. Berapa muridnya? Sekitar 500-an, Pak. Kalau 400 ada yang meng-like, saya akan datang. Hanya dalam waktu 7 menit, ribuan orang meng-like. Tapi ternyata yang nge-like adalah warga masyarakat umum. Maka saya edit lagi. Yang nge-like harus dari siswanya. Kira-kira jam setengah 12 tadi malam saya tanya, sudah berapa? 400 sudah lebih, Pak. Saya datang. Saya dari titip kepada Bapak, Ibu guru. Bikinlah sekolah kita sekolah yang menyenangkan. Bikinlah anak-anak kita ini setiap hari akan rindu untuk datang ke sekolah. Dan saya ingin belajar, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang selalu tersenyum, yang selalu mendidik kami. Hormati gurumu, hormati orang tuamu, cintai bangsa dan negara. Anda semua, panjenengan semua, anak-anakku semua, panjenengan. Yang kemarin menggugat gubernur dengan cara pelan di Instagram, dan hari ini mereka berhasil menarik gubernurnya datang ke SMK 2 Sragen. Mereka adalah anak-anak India yang hebat, anak-anak masa depan kita dengan semangat yang sangat luar biasa. Salam untuk semuanya. Saya sangat senang sekali dikarenakan saya sebagai taruna di SMK Negeri 2 Sragen dilantik sendiri dan dilantik langsung oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Saya merasa senang sekali dan juga bangga karena pengorbanan selama 1 tahun kita ditempa di lapangan bersama-sama akhirnya bisa dilantik oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo telah melantik kami dan dia menjadi inspektur upacara pelantikan taruna dan taruni SMK Negeri 2 Sragen angkatan 8.